isu pemilu ini juga terkait dengan isu-isu hoax mungkin yang sering kita juga menjadi pihak yang merasa diarahkan oleh berbagai pihak, terkesan kita yang memberikan, menghembuskan isu-isu tersebut. Tentu kami sebagai bagian dari peserta pemilu, ya kita mengharapkan pemilu ini jujur, berkualitas, dan sebagainya. Sehingga kalau misalnya ada hal-hal yang kita kritisi, jangan lantas direspon dengan sebegitu sembrononya menyatakan bahwa kami menyampaikan hal-hal yang hoax gitu. Dan ini jelas, dari awal kita sebagai peserta pemilu sudah mengkritisi jalannya pemilu itu terkait juga dengan daftar pemilih tetap dan sebagainya, yang awalnya mungkin direspon sangat negatif gitu, ternyata terbukti ada.